hubungan. Asmara El Rumi dan Syifa Haju kini tengah menjadi sorotan publik. Syifa Haju dikabarkan sedang di New York untuk urusan pekerjaan. Hal ini membuat El Rumi dan Syifa Haju harus menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. El pun mengutarakan rasa rindunya kepada sang kekasih saat mengunggah foto tengah video call dengan Syifa. Dalam keterangannya, El Rumi meminta kekasihnya untuk segera pulang ke Indonesia. Menurutku sih, mending cepetan pulang. Postingan El Rumi itu pun kembali dibagikan oleh akun lain di media sosial, terutama akun gosip dan fanpage mereka. Tak sedikit netizen yang senang melihat interaksi El Rumi dan Syifa Haju yang kini sudah terang-terangan menunjukkan ke publik untuk diketahui. Syifa berada di New York untuk menghadiri New York Fashion Week. Ia juga menyaksikan langsung koleksi musim panas atau semi 2024 dari brand ternama. El Rumi terlihat sangat rajin mengomentari postingan Syifa saat di New York. Apalagi Syifa mengaku sudah bahagia dengan El Rumi setelah putus dari Rizky Nazar. Pengakuan Syifa, setelah ada yang menyindir belum bisa move on dari Rizky Nazar, padahal sudah dekat dengan El Rumi. Alhasil Syifa mengungkapkan perasaannya yang sudah sangat bahagia jadi kekasih El Rumi itu. Pasalnya Syifa telah mantap melabuhkan hatinya kepada El Rumi. Ia nampak begitu menghayati pelafalan lirik tersebut dengan ekspresi yang sesuai dengan alunan lagu tersebut.